dunia kerja atau dunia di industri. Yang kedua, kita sendiri bisa menyesuaikan kurikulum yang dibutuhkan oleh industri dengan kurikulum yang ada di sekolah. Yang ketiganya, juga kita bisa lebih meningkatkan kompetensi diri sehingga kita bisa lebih siap lagi untuk menghadapi pembelajaran di kelas. Itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Bagaimana menurut Anda mengenai kegiatan Teaching Factory di SMKN Negeri 1 Purwakarta, terutama di program keahlian teknik bisnis sepeda motor? Baik, Pak, sebelumnya izin menjawab. Yang pertama itu meningkatkan kedisiplinan kita sebagai siswa-siswi yang ada di sekolah. Dan yang kedua itu pembelajaran sekolah menyesuaikan dengan pihak industri. Dan yang ketiga merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan praktek dan mengenal budaya yang ada di industri. Dan yang keempat, kita juga belajar berwiraniaga bersama industri. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Saya Teaching Factory ini bagus buat anak. Pertama, latih anak dalam proses pembelajaran. Kedua, anak juga harus bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya. Ketiga, manfaatnya dalam pembelajaran, anak bisa lebih lancar dalam KIKD dalam proses pembuatan ulir, dan juga anak bisa lebih lancar dalam proses pembuatan bedak-bedak kerja yang selanjutnya. Baik. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, semoga, Pak, sukses. Amin. Ya, menurut saya yang pertama yang saya dapatkan itu disiplin waktu, yang kedua mengasah skill dalam membubut, yang menemukan kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nepur, bisa!